Ya, beginilah memang suasana di SMA Negeri 1 Cinta sepanjang masa. Memang tidak ada yang spesial dari sekolah ini. Semua terasa biasa saja. Halaman sekolahnya biasa saja. Taman sekolahnya pun biasa saja. Kesan pertama kali menginjakan kaki di sekolah ini ialah bagaikan mimpiku akan segera terwujud. Dimulai dengan bersekolah di sini. Namun, siapkah diriku? Mampukah diriku? Aku merasa semua masalah selalu menghampiri diriku. Karena itu, mengapa aku? Nah, kalau ini itu Pak Satpam. Namanya Pak Diki. Beliau adalah Pak Satpam di sekolah ini. Orangnya memang lucu. Selalu ditipu oleh orang anak-anak yang sering telat. Kalau beliau namanya Bu Vina, salah satu guru matematika di sini. Nah, kalau ini namanya Pak Rahmat. Beliau adalah seorang guru BK di sini. Ini Fani, orangnya baik. Kalau ini Isak, dia adalah seorang ketua OSIS. Ibu Ulfa, ibu dari Risa, seorang anak yang terkena korban bullying. Ini nih Risa, tokoh utama kita yang jadi korban bullying. Ini namanya Sita. Dia adalah salah satu anggota dari trio macan yang suka bully. Ini juga sama. Namanya Juni, salah satu anggota trio macan. Nah, ini nih Bella, ketua dari trio macan. Hari ini yang boleh ya, berus-us kita loh. Ya udah sih, terus apa masalahnya sama gue? Enggak sih, gue cuma ngasih tahu aja. Iya, gue juga dengar katanya sih namanya Risa. Risa. Daripada kalian penasaran, mending suruh masuk aja yuk. Nah, silakan masuk. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lebih baik dari sebelumnya. Saatnya istirahat pertama. Riz, tadi ini udah jajan apa nih? Ayo. Mau beli apa, Riz? Satu aja.
Setelah Fanny dan Lisa membeli jajan di kantin, akhirnya mereka berdua pun kembali ke kelas untuk mengikuti jam pelajaran. Wah, jawabannya benar dan tepat. Tepuk tangannya buat Lisa. Sumpah deh, gue lama-lama menemukan sebuah sama Fanny. Iya, udah so akrab, so pintar gue. Iya, ada ya, anak super kayak dia. Udah lah guys, tenang aja. Kita bakal kasih dia pelajaran nanti. Ya, waktu terasa begitu cepat. Bel jam pulang sekolah pun sudah berbunyi. Momen-momen inilah yang paling ditunggu-tunggu oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Cinta sepanjang masa. Mereka akan berbondong-bondong menghidupkan kendaraan mereka untuk bersiap-siap pulang ke rumah masing-masing. Momen-momen jam pulang sekolah di SMA Negeri 1 Cinta sepanjang masa memang sangat khas. Karena momen jam pulang sekolah di SMA ini terasa sangat ramai, dipenuhi oleh lalu-lalang siswa-siswi menggunakan kendaraan motor mereka. Dan waktu pun berputar hingga keesokan harinya. Seorang siswa baru di SMA Negeri 1 Cinta sepanjang masa bernama Risa dirumorkan dulunya adalah seorang pencuri di SMA lamanya. Ah, masa sih? Duduk. Ngap, ngap. Ada berita baru nih, ngap. Apaan tuh, ngap? Si Risa, yang katanya siswa baru di SMA kita, katanya dulu suka mencuri loh di SMA lamanya. Ah, masa iya sih, ngap? Iya nih, ada beritanya nih, viral tuh. Mana? Tuh, lihat tuh, dari SMA kita. Katanya dia suka mencuri dulu waktu SMA. Tuh, lihat kan? Masa iya sih, ngap? Iya, ini beritanya. Risa itu karakternya baik loh, ngap. Tapi ini udah viral nih beritanya. Udah ada Risa tuh, ada Risa. Udah ada Risa. Hah? Kok bisa ada kabar kayak gini? Ini gak bener, Pak. Aku gak suka nyuri. Ini dari Instagram masih sekolah, Sa. Kamu serius, Pak? Kamu raguin aku, Pak? Pak, percaya sama aku. Aku gak pernah kayak gitu. Iya, aku percaya kok sama kamu. Ngap, ngap, ngap.
kelas lain ada yang ngajak kita futsal nih. Siapa sih? Biasa kelas 12 IPA, kakak kelas kita. Gimana kita terima enggak? Tunggu. Aku kayaknya lupa kunci pintu gudang, Nang. Ya, lu mah copo. Pulang duluan aja ya. Aku mau kunci gudang dulu ya. Oke, aku tunggu pengen. Siap. Hati-hati ya, kamu. Siap. Dah. Nah, dari kunci. Kunci siapa ya? Halo? Ada apa ini? Oh. Hah? Apa ini? Harus laporin satpam ini. Di situ, Pak. Tenang. Iya, Pak. Bukan copet, Pak. Jadi kan saya kan lagi beroperasi apa ya di sana, Pak. Nah, di gudang sebelah sana itu ada siswa yang bekas korban dibully, Pak. Ada darah-darahnya, Pak. Ayo ke sana, Pak. Di sana, ayo. Ayo, Pak. Gimana, Mas? Di sana, Pak. Ayo, Pak. Sana, Pak. Cepat, Pak. Ayo. Hidup, Pak. Astagfirullahaladzim. Ayo, Pak. Pak, gimana nih, Pak? Gimana, Pak? Oh iya, kamu terpukul ke dia, saya terpukul ambulannya. Oke, Pak. Sekarang. Siap, Pak, siap. Kenapa jadi kayak gini, ya Allah? Kematian seorang siswa bernama Risa membawa duka yang paling dalam di sekolah ini. Semua terasa hampa. Keesokan harinya pun, Bu Wina memberikan kabar duka di kelas 102 dengan perasaan yang sangat sedih. Berita duka telah meliputi kita semua. Seorang teman dari kalian telah meninggalkan kita secara tragis dan tidak mengenakan. Ibu sendiri juga heran mengapa hal tersebut bisa terjadi. Untuk Bella, silakan ikut ibu sebentar. Hah? Kok saya, Bu? Iya. Silakan Bu Wina dan Bella masuk. Baik, Pak, terima kasih. Ayo, Bel. Ulfa, perkenalkan ini Bu Wina, guru matematika di sekolah ini dan juga ibu dari Bella. Dan Bu Wina, perkenalkan ini Bu Ulfa, ibu dari korban. Jadi, kejadian yang sebenarnya itu seperti apa? Anak saya dibunuh dan dibully, saya tidak terima. Saya harus kehilangan anak sematawayang saya. Saya mau masalah ini diselesaikan melalui jalan hukum. Saya tidak mau tahu. Sabar, Wulfa, sabar. Kita selesaikan ini secara kekeluargaan terlebih dahulu. Jika ibu melapor ke jalur hukum, reputasi sekolah kita juga akan tersemar. Saya harus kehilangan anak sematawayang saya. Apa-apa ini? Bu, kasihinilah anak saya. Saya juga seorang ibu. Saya hanya punya Bella satu-satunya. Saya mohon, Bu. Bu, maaf, Bu. Ampunilah saya. Saya kayak gini karena saya iri dengan Risa. Berdirilah Bu Wina dan Bella. Jadi apakah ibu akan menuntut kami ke jalur hukum? Tidak, Pak. Saya sudah ikhlas atas kepergiannya Risa. Sudahlah, Nak. Saya kira masalah ini sudah dianggap selesai dan saya harap ini tidak terjadi lagi. Pihak sekolah akan memberikan bantuan berupa uang atas meninggalnya Risa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak, tolongin saya, Pak.
Action. Pihak sekolah juga akan action. Sabar Bulfa. Action. Goyo. Sabar Bulfa juga. Action. Anak saya dibunuh dan dipuli, saya tidak. Action. Bulfa perkenalkan ini, Goyo mana? Temui. Bulfa perkenalkan ini Ibu Wina, guru matematika di sekolah sini dan.